Halo guys, ketemu lagi bersama saya, channelnya pecinta binatang, khususnya anjing. Dan inilah kepala-kepala bebek yang mana sebelum kita kasih makan untuk anjing, kita terlebih dahulu membersihkannya. Yang pertama, kita membuang cucuknya dulu, seperti gini. Adapun bagian kepala yang bisa kita ambil dan kita beri untuk anjing, yaitu bagian lehernya ini kita ambil. Nah, inilah potongannya, kita bisa kasih ke anjing, kita potong-potong sekecil mungkin agar bisa dikunyah, dimakan anjing. Dan seperti inilah. Oke guys, tetap ikuti kami sampai selesai. Oke. Oke guys, inilah hasilnya setelah pembersihan daripada mulut kepala bebeknya. Untuk langkah keduanya, yaitu kita membersihkan atau mengambil bagian mulut kepala bebek, yaitu di dalamnya ada lidahnya. Kita ambil, dan lidah ini bisa kita beri untuk makanan sampingan anjing. Karena ini sangat baik untuk pertumbuhan badannya. Ini dia lidah. Oke, tetap ikutin selalu sebelum kita proses ke pembekuannya. Inilah lidah-lidahnya, guys. Ini kita juga bekukan sebelum kita ngasih untuk anjing. Dan inilah kepala-kepala bebeknya yang sudah selesai. Nah, ini bagian daripada lehernya, ini bagian dari lehernya ini kita ambil dari ini, dari kepala bebek ini kita potong. Dan manfaatnya ini kita bisa kasih untuk anjing sebagai makanan, untuk makanan campurannya. Oke guys, proses selanjutnya kita akan mengemas pembekuannya. Ikuti terus guys. Oke guys, kita dalam proses pembekuan, kita masukkan ke dalam plastik ini. Plastiknya seperti ini guys, yang bisa dibuka dan ditutup. Kita kemas dulu guys, kita masukin. Sehabis ini kita bekuin masuk ke dalam kulkas. Oke, inilah hasilnya guys. Oke, mari kita masukkan ke dalam kulkas beku. Kita bekukan. Oke, kita masukkan ke beku dulu. Oke, jangan lupa guys, bagi Anda yang suka dengan video kami, silahkan tekan tombol like, subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih, guys.